Tim gabungan TNI Tirta Polri diwogan ku warga mimiti mersian runtuk bangunan anu bacacar alatan katarajang musibah angin puyuh poe Minggu paso sore 28 Maret 2020 hiji. Di Namprona meh 250 tilu bangunan burak-rakan katarajang eta musibah angin puyuh. Satu tas musibah angin puyuh narajang Desa Mekar Saluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, poe Minggu paso sore 28 Maret 2020 hiji, tim gabungan TNI jeung Polri mimiti memeres reruntuk wangunan di eta lelewek. Sakumna wangunan boh kios boh imah warga di Balongkaran. Meh 250 tilu wangunan sarta kios di eta lelewek burak-rakan alatan katarajang eta musibah. Samalah petugas ge mimiti memere sururuntuk wangunan anu bacacar ka jalan sangkan bisa diliwatan deui ku warga di sabudeureunana. Warga mimiti ngawangun deui wangunan anu ruksak alatan dibuburak ku angin puyuh. Lian ti kitu petugas ge ngawangun dapur umum di sabudeureun eta lokasi. Ini bisa dijelaskan, ini sedang melakukan apa sekarang ini? Baik, untuk saat ini tim SAR Brimob yang kerjasama dengan potensi masyarakat termasuk dengan TNI Polri, kita melaksanakan kegiatan membantu warga dalam rangka membersihkan puing-puing yang berada di jalan akses keluar masuk Desa Mekar Saluyu setelah pasca kejadian angin puting beliung yang terjadi pada hari Minggu sore. Ini ada berapa rumah yang rusak sekarang, update sendiri mana? Update terakhir untuk sementara dari yang kami terima ada sekitar 253 unit yang rusak. Ini ada berapa personil yang diturunkan untuk membantu warga? Diturunkan di sini anggota Brimob ada 25 personil yang dipimpin langsung oleh Wadan Kidua Ibda Badio dari Sat Brimob Polda Jabar. Samemehna mangratus-ratus imah burak-rakan katarajang angin puyuh poe Minggu paso sore 28 Maret 2020 hiji. Taya korban jiwa dina eta musibah, tapi karugian material dierong tepi ka mang miliar-miliar. Rezitia Prasaja, Bandung TV.